Good, great. Thank you very much. Have a good evening. Cool. Yay. Thank you. Terima kasih Bang Dani. Happy sama-sama. Birthday. Happy birthday. Yeah, thank you. Ayo siapa dari teman-teman semua yang suka sama Hawi Poa? Is it Hawi Poa? Hawi Poa. Hari ini pakai ijo-ijo. Iya, dingin soalnya ya. Jadi pakai baju tebel. Apa? Jaket apa? Biru? Hujan ya, waterproof, waterproof. Oh, yeah. Kita pakai jaket biru aja karena ini hujan, teman-teman. Thank you. Aku bawa dua jaket by the way ya. Karena ini hujan. Jadi aku harus pakai jaket yang anti air. Kayak gini, tuh. Oke. Okay. Ya, kita Bang Daniel enggak tuh. Bang Daniel pakai jaket waterproof enggak? Bang Daniel punya ini umbrella. Aku bawa ini okay, aja. Let's go. Aduh dingin banget. Kakak pakai jaket anget ya, pakai jaket pink. Daddy, ada yang mau jalan kaki ini. Chloe, not yet. We have to wait for Daddy. Come on. Oke, kita tutup mobilnya, kita parkir di sini. Kakak sudah siap tuh. Kakak, are you ready? Mau lihat bus? Adek, adek mau lihat bus? Dibuka ya, udah nggak hujan. Udah nggak hujan. Kakak, cek dulu, cek dan recheck. Oke, siap? Siap. Careful, it's very slippery. Tuh dia suka banget mainan air tuh, lihat. Ayo kita jalan teman-teman. Bang Daniel pakai backpack. Dia nggak mau duduk di strollernya. Tuh. Gini nih, kalau jalan-jalan sama anak-anak ya udah kayak gini nih. Bawaannya seabrek, itu mobil penuh dengan barang-barang bawaan tuh. Aduh. Hah? Kakak happy. Kakak happy, dia jalan kaki tuh, lihat ya. Dia mau jalan, dia nggak mau naik stroller. A bit of exercise, she's yes. Stuck in the chair for 2 hours. Iya, 2 jam di mobil soalnya. Nih. Lewat mana? Let's go along the pavement first, okay. Go this way. Chloe, look, doggy. Dia suka anjing, suka kucing. Woof woof. Woof woof. Tangan kotor, ada wet wipe ya. Iya. Tisu basah. Ada, kita bawa tisu basah. Oh alah. Daddy naik bus? Ya. Naik bus ya. Naik bus aja deh. Kalau naik bus itu strollernya enggak oops. Thank you. Dia benar-benar mau jalan kaki karena kan perjalanannya 2 jam lebih ya, 2 jam setengah. Tadi tuh di ini terus di mobil terus jadinya kayak dia bosen aja duduk kayaknya. Chloe, look bus. Bus. Like enjoy the bus. Suka bus. Iya, yeah, suka bus. Bagus jika ada hujan soalnya. Iya. Yeah. Kalau hujan bingung. Ini karena di sini hujan plus dingin juga. Jadi ini muka aku gatel, teman-teman. Bidurku mulai kumat. Merah-merah? Sedikit sayang. Oh, udah hijau. Ayo, lampu, let's go. Lampu. Aduh. Aduh. Kita cari bus, teman-teman. Kita naik bis aja. Karena ini sekarang kita itu mau pergi ke area tempatnya Bang Daniel meeting. Oke. Okay. Jadi kita nyari nomor busnya dulu, nomor 98. Jadi yang di bus stop sebelah sana itu nggak ada, jadi kita harus nyebrang lagi ke sini. Oh, bentar.
Oh, itu lampunya. Lampu Ramadan tuh sebelah sana, tapi karena ini masih agak siang jadinya masih belum nyala ya. Jadi nanti kalau udah gelap baru kelihatannya bagus. Kalau sekarang masih belum. Ya, Oxford Street. Jadi lampu-lampunya itu sepanjang perjalanan yang area kita belanja di Primark itu loh, teman-teman. Jadi nanti sekalianlah kita lihat-lihat di Primark. Perfect tuh katanya. Bisa lihat lampu dan belanja. Yes. Aduh, ini muka aku udah panas banget. Panas karena gatel ya, teman-teman. Aduh. Yuk. 2000 years later. Aduh, teman-teman. Akhirnya kita sudah masuk bis. Maaf ya, kita tadi nggak bisa record. Karena kita bawa dua stroller. Bang Daniel ngambil satu stroller, aku satu stroller. Jadi udah... Aduh, ini muka aku ya. Ini gatel semua tuh, lihat. Pokoknya aku itu kalau dingin, kena angin, kena hujan, udah nggak bisa terkendali ini. Tuh, gatel, gatelnya tuh gatel-gatel panas gitu, teman-teman. Aduh, bobo. Oke, jadi ini sebelum kita belanja-belanja, waduh, emangnya kita mau belanja? Sebelum kita jalan-jalan, kita mau nganterin Bang Daniel meeting dulu sebentar. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan kita exploring London di hujan-hujan kayak gini. Kakak duduk, kakak. Sini, kakak. Kakak lagi makan snack. Laper dia. Bang Daniel, oke? Okay? Jangan bye. Pingsan ya. Jangan apa? Jangan pingsan. Yeah. Don't pass out. Yeah. Ini. Energy I can. Aku nggak tahu kenapa ya, setiap kita ke London terus naik bis itu berasa kayak di Hong Kong gitu. Karena kalau di Hong Kong itu kan hampir setiap kemana-mana itu naik bis, kalau nggak naik MRT. Jadi mirip-mirip aja, feelingnya itu mirip-mirip gitu. Sayang, ya. Habis meeting kita kemana? Nggak belanja, sayang. Jangan tanya gitu, bahaya. In London, all the people there, belanja. Oke, teman-teman, kita sudah turun dari... Wuh! Aduh, careful! Right. Takut ini, teman-teman. Kayak banjir. Nah, kita udah turun please. Dari bis. Sekarang kita menuju ke building sebelah sini. Nganterin Bang Daniel meeting sebentar. Habis itu kita lanjutkan perjalanan kita. Katanya Bang Daniel mau jalan-jalan, mau ngajak shopping katanya. Lihat Bang Daniel aneh-aneh. Udah tahu istri itu kalau udah ada kata-kata shopping itu pasti ditagih. Ya. Ini masih grimis ya, teman-teman. Oke, kita matiin dulu deh HP-nya ya, karena nggak enak aja kalau di video. Nanti kita langsung aja ketemu setelah Bang Daniel selesai meeting ya, teman-teman. See you soon, guys. 2000 years later. Oke, teman-teman, jadi Bang Daniel sudah selesai urusannya dan saat ini kita sedang berada di depannya buildingnya Harry Potter. Ayo, siapa dari teman-teman semua yang suka sama Harry Potter? Is it Harry Potter? Harry Potter. Nah, ini apa sih sayang, monum ini ya? Apa kayak theater? Oh, teater. Ini tuh teaternya, teman-teman. Nah, kita jalan kaki dari tadi karena kita nggak nemu bis, kita nggak nemu taksi karena ini rush hour. Jadi tuh kayak rush hour itu kayak orang-orang pulang kerja itu loh, teman-teman. Jadi susah banget cari taksi. Kita jalan kaki setengah jam, guys. Dan anak-anak udah cranky banget. Dan ini waktunya kita buka puasa. Kita belum buka puasa. Jadi kita mau jalan kaki ke Chinatown dulu. Kita mau ke restoran Malaysia. Kita mau makan buka puasa dulu. Ayo, let's go, Bang Daniel. Ayo, kita jalan. Nah. Ayo, teman-teman. Nah, jadi kita mau isi bensin dulu karena sekalian mau ganti pampersnya anak-anak. Ini anak-anak udah rewel banget. Kakak tadi nggak tidur siang. Makanya kenapa kita buru-buru. Ini kita makan cepet-cepet. Kalau misalkan kita nggak ada waktu, kita take away aja. Pokoknya gitulah. Ayo, terus lanjut yuk. Oh, kita bisa lihat tuh Chinatown. Oh ya? Iya. Ayo, teman-teman. Yes, taksi. Itu ada taksi. Ya, yeah, ada banyak now. Sekarang ada taksi lewat. Dari tadi kita, ya Allah, teman-teman, jalan kaki setengah jam lebih. Bayangin tuh.
itulah jeleknya kalau di London itu susah mau cari-cari public transportation. Kalau kalaupun kita bawa mobil pun nggak bisa sembarangan parkir gitu, teman-teman. Wow, ayo teman-teman, siapa yang rindu dengan Chinatown ini tuh? Right, sayang. Right. Ini aku takut Bang Daniel semaput. Bang Daniel mau beli durian nggak? Mana? Aduh, Bang Daniel mau beli durian nggak sih? Aduh, kita nggak bisa beli durian ya teman-teman. Nanti dimarahin sama ini, sama yang punya apartemen. Bang Daniel. Supermarket. Ini supermarketnya. Ini Lunfung Supermarket. Mau lihat saya? Bang Daniel, buka puasa dulu, makan dulu. Nanti pingsan. Ya. Ini soalnya udah waktunya buka puasa ya, teman-teman. Kakak happy tuh. Kakak happy banget. Kakak lagi makan nugget ayam, teman-teman. Karena dia kelaperan, jadi aku beliin nugget ayam. Wow, rame ya. Rame sekali. Ini semoga restorannya nggak penuh. Biasanya restoran Malaysia ini tuh penuh banget. Turn right. Sayang? Ya. Betul. Ya Allah, antrinya full banget. Sayang, nggak bisa ini, sayang. Iya. Ini soalnya kalau di sini, teman-teman, ini biasanya full banget tuh. Lihat yang antri, Masya Allah. Ini yang antri kayak gini, anak-anak udah capek, sayang. Gak bisa, Bang Daniel, kita take away aja ya. Yep. Ya. Oh, sayang banget, teman-teman. Tuh antrinya sampai kayak gitu ya. Yaudah, ini Bang Daniel lagi beli air. Kita batalin puasa dulu. Wow! Kakak makan nugget ayam ya? Iya. Sebentar, sebentar, Daddy beli air. Ini sayang banget ya. Jadi restoran Rasa Sayang itu dulu kita minum dulu, Bang Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kakak, kakak hati-hati. Mantap. Seger banget. Seger banget. Dia excited banget. Oke, kakak mimik dulu, kak. Mimik, kak. Ayo kak, Mimi. Mantap. Mami. Yes, please. Kakak, sebentar. Mami, Mami mimik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala arizika kutu. Oke, oke. Ya Allah. Bentar, bentar, bentar. Dia cuma mau mainan aja. Maknya masih cuma minum sedikit doang. Kakak mimik ini aja deh. Ya Allah. Ini nih, realita punya anak kayak gini ya, teman-teman. Mau mainan. Mau mainan kan? Mami boleh minum nggak, sayang? Mami belum. Maknya ini aja. Campur ini. Ya wes lah, teman-teman. Ayo, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Untuk makanannya kita order online aja, langsung dikirim ke apartemen ya. Ayo, let's go. Wow, ini lihat. Ini tuh mengingatkan aku sama Hong Kong sih. Bang, di sini juga ada restoran Indonesia. Bang Daniel mau makan restoran Indonesia. Mau makan makanan Indonesia nggak? Tapi anak-anak itu udah rewel banget. Udah nggak ada ya? Oh, sekarang ganti nih restoran Hong Kong sekarang. Dulu di sini ada restoran Indonesia, teman-teman. Kayaknya udah ganti nih. Tuh, Singapura. Kalau ke sini tuh rasanya berasa kayak di area-area Hong Kong gitu. Wah, ini apa nih? Les Miserables. Nah,
teman-teman pasti inget banget dengan area sini. Ini namanya itu areanya Piccadilly Circus, ya bahasa Indonesianya gitu. Ya, ayo kita lanjut, kita terus jalan. Let's go yuk teman-teman. Ini boots, di sini ada boots. 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 Aduh, di sini mah hujan terus. Kita jalan di mana sayang? Terus. Sini crossover? Ya. Ya, oke. Okay. Kita nyebrang dulu teman-teman. Kita mau jalan ke sana ya teman-teman. Ini masih jauh. Tuh kan, itu ada taksi. Ya Allah, di sini tuh agak susah. Jadi teman-teman kalau misalkan niat mau jalan-jalan ke London suatu saat harus siap-siap jalan kaki ya. Persiapkan iman kalian jalan kaki. Ini nanti pulang tepar wes, nggak tahu ini nanti bisa edit video atau enggak. Pulang nyampe apartemen ini langsung tepar. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke area perlampu-lampuan Ramadan yang aku janjiin ke teman-teman semua, Bang Daniel mau ngajakin aku beli HP dulu di Apple Store sini. Jadi sebenarnya HP ini tuh adalah hadiah ulang tahun aku seminggu yang lalu. Seharusnya kita itu ke London-nya seminggu yang lalu karena Bang Daniel itu meetingnya diundur sampai hari ini. Makanya kenapa kita baru ambil. Jadi Bang Daniel itu udah order, tinggal ambil aja HP-nya di sini gitu. Seharusnya ngambilnya seminggu yang lalu guys, tapi Bang Daniel udah telepon mereka, mereka skip gitu loh. Karena warna yang aku mau itu nggak bisa ini order online, harus pre-order gitu loh. Intinya gitulah. Ayo, sekarang kita mau masuk ke sana. Aku nggak tahu kita bisa bikin video atau nggak di sana, ya kita lihat aja nanti ya. Soalnya ada dua security di luar situ tuh, takutnya langkah nggak boleh. Yuk, kita masuk. Hi, got an order pickup online. Yeah, that's lovely. The. Yeah. My battery's about to die any second now. I've taken a photo. I thought you might do. Yeah, maybe. Kita lihat di sebelah sini. Yep. Di sini ada iPad nih. Tapi jujur, aku kurang begitu suka pakai iPad. Aku lebih suka pakai HP teman-teman. Perfect. Yeah, have a seat. It's all moving up. Thanks so much. Ya. Lagi. Ngasih kodenya, karena kalau ngambil harus kasih kode teman-teman. Yuk lanjut. Okay. Apple. Chloe bilang apple. Tapi ini apple-nya bukan buah, Kak. Ini Apple phone. For apple. Dia mau lihat apa? Dia mau lihat iPad. Oh, someone's away. Iya. Yeah. Teman-teman, karena ini ulang tahun aku, jadi jangan komen yang aneh-aneh ya. Biasanya tuh kalau ada orang beli sesuatu gitu pasti komennya, waduh wes bully-bully ya Bang Daniel ya. Iya. Jangan ya, karena ini birthday-nya Mbak Dian, jadi komennya yang baik-baik aja ya. Happy birthday sayang. Terima kasih sayang, terima kasih loh. Sama-sama. Sekarang kita lagi nungguin ya, barangnya masih diambilin. Kita tungguin dulu, ngantri dulu. 2000 years later. Thank you very much. No problem. It's natural color, right? Natural, yes, titanium. Yes. Good, great. Thank you very much. Have a good evening. Cool. Yeah. Thank you. Terima kasih Bang Dani. Happy birthday. Sama-sama. Happy birthday. Yeah, thank you. Ayo, sekarang kita langsung balik ke area ini lampu-lampu. Thank you very much. Thank you very much. Ayo, let's go. You too, bye. Ini lihat nih. Bagus nggak sih Bang Daniel itu? Tipis kurang, banget, son. Iya, Bang Daniel itu nggak kurang begitu suka ini merek Apple, teman. Ayolah kita keluar dulu, panas banget di sini. Yeah. Yah, lanjut. Wow, di luar agak dingin, enak nih. Dah, kita lanjutkan perjalanan kita ke area perlampu-lampuan ya. Tadi kita nggak lihat-lihat teman-teman HP-HP itu, ya. Daripada nanti komennya aneh-aneh kan, ya. Jadi nggak usah, karena aku nggak mau baca ini komen-komen yang aneh-aneh di ulang tahun aku.
karena ini special edition. Special edition. Ayo. Kita mau jalan ya ke lampu-lampu. Yeah, yeah. Oke. Okay. It's not far, it's just here. Oke. Okay. Kita mau lihat lampu Ramadan di sebelah sana, teman-teman. Yuk. Let's go. Gimana menurut teman-teman semua? Ayo coba komen.